Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan unboxing dan sedikit review mengenai ring light yang saya beli di online shop di kisaran harga 32 ribuan. Bagi rekan-rekan yang ingin membelinya, link akan saya sertakan di deskripsi, dan juga untuk tokonya akan saya tampilkan di layar. Silahkan bagi teman-teman nanti untuk di screenshot. Ring light ini sangat cocok bagi rekan-rekan yang sering kuliah online, sekolah online, ataupun konten kreator pemula. Dalam paket pembelian kita mendapatkan yang pertama yaitu ball head. Yang kedua adalah kita mendapatkan holder handphone. Yang ketiga mendapatkan stand yang fleksibel. Dan tak lupa juga kita mendapatkan unitnya, yaitu adalah ring light. Ring light ini bekerja pada tegangan 5 volt. Dan untuk mengoperasikannya kita dapat menggunakan sebuah charger HP. Dan ini tombolnya terdapat 4, yaitu ada tombol power on off, yang kedua ada untuk mengurangi kecerahan, dan ada untuk menambah kecerahan, dan yang terakhir ada untuk mengganti mode warna. Ada 3 warna dalam ring light ini, yaitu yang pertama putih, yang kedua adalah kuning, dan yang ketiga adalah putih semu kuning atau campuran keduanya. Ini saya coba untuk mematikan lampu untuk melihat hasilnya, dan ini adalah hasil dari cahaya ring light tersebut. Ini adalah warna kuning, kemudian semu dan putih. Dapat rekan-rekan saksikan perbedaannya. Selanjutnya ini akan saya letakkan objek. Ini posisi mati, nyala putih, kemudian kuning, dan ini adalah kombinasi. Saya akan merakitnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, silahkan pasang dulu stand fleksibelnya. Yang kedua silahkan dipasang untuk holder HP-nya. Ini seharusnya kita menggunakan pelumas ya teman-teman, akan tetapi karena saya tidak memilikinya, saya menggunakan sebuah lockfed untuk melumasi agar pemasangannya mudah. Setelah itu kita kencangkan untuk murnya. Dan setelah kita pasang,
kita pasang lagi ball headnya, dan selanjutnya tinggal kita pasang ke stand yang kita punya. Oke rekan-rekan, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.